Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar mobil jenis Sport Utility Vehicle atau SUV terus alami pertumbuhan di dunia. Kendati belum sebesar MPV, namun peminatnya terus bertambah seiring banyaknya pabrikan yang meluncurkan produk di segmen tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Selain Jepang, perusahaan roda 4 asal Cina juga mulai gencar meluncurkan mobil berjenis SUV. Salah satunya Geely yang sebentar lagi bakal merilis kendaraan gagah bernama Huayu. Model ini merupakan versi besar dari SUV Geely Baiyo yang sudah dipasarkan beberapa waktu lalu. Lalu bagaimana bentuknya? Berikut ini kami akan mempreview daripada SUV Geely Baiyo yang digadang-gadang akan menjadi pesaing Fortuner dengan bodi gagah dan harga lebih murah. Sebelum kami lanjutkan, mohon diklik subscribe beserta loncengnya supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami. Geely telah membocorkan beberapa gambar yang memuat tampilan Huayu dari berbagai titik. Di bagian depan, grillnya dirancang cukup tegas dan diposisikan sejajar dengan alis headlamp. Sistem pencahayaannya sendiri sudah menganut jenis Light Emitting Diode atau LED. Huayu mengusung desain yang gagah dan maskulin, panjangnya 4,8 meter, lebar 1,9 meter, dan tinggi 1,78 meter. Ukuran yang bongsor diposisikan untuk menantang Toyota Fortuner serta Mitsubishi Pajero Sport. Namun Huayu adalah SUV perkotaan sehingga tidak dibekali dengan penggerak 4 roda. Di bagian interior, Huayu mengusung konsep terbuka dengan jendela lebar serta panorama roof yang membuat pengemudi serta penumpang dalam bisa menikmati hamparan langit berbintang. Namun sayangnya, Geely tidak memasang ventilasi udara di bagian pilar B. SUV Cina itu juga dilengkapi berbagai fitur kekinian, misalnya seperti layar sentuh berukuran besar yang telah terhubung dengan perangkat aplikasi, sistem keamanan kunci berbentuk kartu, serta 6 pengaman airbag yang terpasang di titik duduk penumpang. Geely menawarkan Huayu ke konsumen melalui dua skema mesin yakni 1500cc dan 1800cc. Berbeda dengan Baiyo, Huayu disematkan transmisi otomatis model 2 clutch atau kopling ganda. Dengan sistem tersebut, perusahaan asal Cina itu mengklaim efisiensinya lebih baik 97%, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih baik. Kabarnya Geely Huayu bakal meluncur pertengahan atau akhir tahun ini. Sumber lain menyebutkan mobil gagah itu dibanderol mulai dari 400 jutaan. Harga itu tentu lebih murah dibandingkan Fortuner yang bernilai 490 sampai 680 jutaan. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Geely Huayu ini yang digadang-gadang menjadi pesaing dari Fortuner? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton.